Beralih ke informasi lain, Mariah Carey sukses menghibur para penggemarnya di Kompleks Candi Borobudur Selasa malam. Selama 2 jam, diva musik dunia ini memanjakan para penontonnya dengan lagu-lagu hitsnya. Selasa malam kemarin, hits berjudul It's Like That yang hits pada tahun 2005 milik diva pop dunia Mariah Carey berhasil menghangatkan suasana Kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam konser Borobudur Symphony 2018, lagu-lagu andalan Mariah Carey seperti Honey, My All, Emotion, We Belong Together, hingga Hero berhasil memukau ribuan penggemar musik yang hadir di sana. Sebagian penonton yang datang merupakan penggemar berat diva pop internasional ini. Demi bisa menyaksikan penyanyi favoritnya, mereka bahkan rela untuk amankan tiket jauh-jauh hari dan mengantri masuk ke lokasi konser. Upaya mereka untuk bisa menonton terbayar lunak. Para penonton mengaku takjub dapat menyaksikan dan mendengar langsung suara emas diva berumur 48 tahun ini. Keren banget, haus emas. Wow, pokoknya. Di tengah-tengah Indonesia yang lagi ujian, tapi salut buat Mariah yang berani datang ke sini. Bah, tidak menggagalkan konsernya. Salam buat Mariah. Love you, Mariah. Konser Mariah Carey ini adalah salah satu strategi pengelola Taman Wisata Candi Borobudur untuk terus mempromosikan Borobudur ke dunia internasional. Langkah ini dinilai mampu tingkatkan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Candi Borobudur. Meski hadirkan diva sekelas Mariah Carey, jumlah pengunjung dibatasi hanya 6.000 orang saja. Pembatasan ini perlu diterapkan karena lokasi konser berada di kawasan konservasi cagar budaya. Batasin karena memang kita ada di kawasan konservasi, jadi kita tidak ingin juga terlalu banyak, tetapi kita mengundang key person ya. Jadi betul-betul harapannya bukan sekedar pertunjukan saja, tapi ini bisa menjadi efek bergulir. Dalam konser berdurasi 2 jam ini, Mariah Carey bawakan sebanyak 18 lagu andalannya. Konser kali ini adalah konser kedua Mariah Carey di Indonesia. Terakhir kali sang diva menyapa fans Indonesia terjadi 14 tahun lalu atau di tahun 2004. Di momen langgah kemarin, sang diva menutup penampilan apiknya lewat hit terkenalnya berjudul Hero. Widodo Setiawan melaporkan untuk Net.